Kisah Sang Orkestra Alam. Di antara rimbunnya hutan tropis dan kebun yang asri, ada seniman yang karyanya hanya bisa dinikmati sesaat. Ia adalah Tongeret, atau yang biasa dikenal sebagai Cikada. Di Indonesia banyak sebutannya, antara lain Garengpung, Kinjeng Tangis, Cengreret, ataupun Turaes. Tongeret dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di daerah beriklim sedang hingga tropis. Di Indonesia, mereka sangat umum ditemukan di hutan, kebun, dan bahkan pekarangan rumah yang memiliki banyak pohon. Habitat favorit mereka adalah tempat-tempat dengan pepohonan rindang dan akar yang cukup untuk mereka. Kehadiran Tongeret seringkali menjadi penanda pergantian musim. Di Indonesia, suaranya sering dikaitkan dengan datangnya musim kemarau. Sementara di negara-negara empat musim, kehadirannya menandakan puncak musim panas. Namanya identik dengan suaranya yang nyaring dan khas, menjadi melodi musim panas yang tak terlupakan. Namun di balik seruan riuh itu, ada sebuah kisah hidup yang penuh perjuangan dan misteri. Di dahan sebatang pohon yang kokoh, tergeletak sekelompok telur kecil, tertanam di dalam celah-celah kulit kayu. Mereka adalah awal dari sebuah simfoni yang akan mengisi hutan. Di dalam setiap telur itu, sebuah kehidupan bersembunyi, menanti waktu yang tepat untuk memulai perjalanannya. Mereka adalah tunas-tunas dari sang orkestra alam. Waktu berlalu, hingga akhirnya telur-telur itu menetas. Dengan tubuh yang masih lembut dan rapuh, nimfa-nimfa kecil itu merayap keluar. Tanpa ragu, naluri mereka membimbing untuk melakukan hal yang tak terduga, menjatuhkan diri ke tanah. Di sanalah, di dalam kegelapan dan kehangatan bumi, kehidupan sejati mereka dimulai. Selama bertahun-tahun lamanya, nimfa-nimfa itu hidup di bawah tanah, mengunyah akar-akar pohon sebagai satu-satunya bekal hidup. Mereka adalah para musisi yang sedang berlatih, mempersiapkan diri untuk pertunjukan terbesar dalam hidup mereka. Hidupnya di bawah tanah adalah sebuah perjalanan panjang dan gelap. Selama bertahun-tahun, mungkin bisa 2 hingga 17 tahun tergantung spesiesnya. Ia hidup dengan satu tujuan, yaitu makan. Menggunakan mulutnya yang berbentuk seperti sedotan, ia menusuk akar-akar pohon dan menyedot saripati. Ia tumbuh, berganti kulit berkali-kali, setiap kali menjadi sedikit lebih besar dan lebih kuat, menyimpan energi untuk momen besar yang akan datang. Dunia di atas hanyalah bisikan yang jauh, getaran dari langkah-langkah kaki dan suara-suara yang tak ia pahami. Udara malam yang sejuk menyambut mereka, dan untuk pertama kalinya mereka melihat dunia di atas tanah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mereka memanjat batang-batang pohon menuju ketinggian yang belum pernah mereka capai. Di sanalah, di bawah cahaya bulan, transformasi besar pun terjadi.
Cangkang keras yang telah melindungi mereka selama bertahun-tahun mulai retak. Disinilah mereka akan mengalami ekdisis atau pergantian kulit terakhir. Setelah kulit lamanya terkelupas, muncullah tonggret dewasa dengan sayap yang kokoh dan siap untuk terbang. Sayap mereka awalnya berwarna putih pucat, lalu mengeras dan menggelap. Sayapnya yang indah berwarna kehijauan dan kecoklatan mengembang sempurna, siap untuk membawanya terbang. Warna tubuhnya pun berubah, dari gelap menjadi pola-pola yang indah. Ia bukan lagi tonggret muda, ia adalah tonggret dewasa yang siap untuk dunia. Kini mereka bukan lagi makhluk yang sunyi. Ketika senja tiba, mereka naik ke puncak tertinggi mengeluarkan suara tonggret, tonggret, tonggret. Suara itu nyaring, bergema melintasi hutan seakan-akan merayakan keberadaan mereka. Itulah sebuah simfoni yang megah, nyanyian yang merangkum perjuangan panjang mereka. Mereka telah menjadi sang orkestra alam, mengisi setiap senja dengan melodi perjuangan dan harapan. Suara nyaring yang kita dengar adalah nyanyian pejantan yang berusaha menarik betina untuk kawin. Mereka menghasilkan suara dengan menggetarkan membran khusus yang disebut timbal yang terletak di perutnya. Hidup sebagai tonggret dewasa sangatlah singkat. Hanya beberapa minggu, biasanya sekitar 2-4 minggu saja. Namun waktu yang singkat itu penuh dengan tujuan. Tonggret jantan mulai menghasilkan suaranya yang ikonis, seruan yang memekakkan telinga. Suara itu adalah lagu cinta, panggilan untuk menarik pasangan. Selama beberapa minggu itu, hutan dipenuhi dengan kor tonggret, sebuah simfoni musim panas yang berisik dan tak terhindarkan. Tonggret betina akan terbang mencari pasangan. Dan setelah kawin, ia akan meletakkan telur-telurnya di celah-celah batang pohon. Siklus kehidupan akan dimulai kembali. Namun hidup singkat itu harus berakhir. Setelah menunaikan tugasnya, tonggret dewasa menjadi lemah. Sayapnya yang dulu kuat kini mulai rapuh. Mereka jatuh ke tanah, menjadi bagian dari ekosistem kembali. Mereka dimakan oleh burung, semut, atau makhluk lain. Dan tubuh mereka membusuk, memberikan nutrisi bagi tanah yang pernah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun. Singkat namun berdampak. Kehidupan tonggret adalah kisah tentang kesabaran, perubahan, dan sebuah seruan singkat yang merayakan musim panas. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam kegelapan, hanya untuk muncul, bernyanyi dengan keras di bawah matahari, dan kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan jejak kehidupan baru. Mereka adalah bukti nyata bahwa keindahan hidup bisa ditemukan. Bahkan dalam waktu yang paling singkat saja,